PT JLM Auto Indonesia, sebagai distributor eksklusif Land Rover di Indonesia, meluncurkan seri terbaru Land Rover, yaitu Range Rover Sport. Range Rover dikenal sebagai pemimpin inovasi kendaraan dengan teknologi canggih yang mengusung fleksibilitas dan kapabilitas performa yang memukau, baik di jalan raya maupun di medan berat. Seri terbaru ini hadir dengan desain bodi kekar dan bertenaga, serta beberapa perubahan pada lampu, grill, dan shock overhang yang membuat tampilannya sporty. Ditambah dengan desain interior yang dramatis dan canggih, membuat Range Rover generasi terbaru ini terlihat mewah dan elegan. Menurut Gary Kertowijoyo, Presiden Direktur PT JLM Auto Indonesia, kami yakin Range Rover Sport Plug-in Hybrid akan membantu proses transisi energi nasional dengan menghadirkan alternatif cutting edge bagi industri otomotif Indonesia. PT JLM Auto Indonesia bertekad untuk selalu memberikan yang terbaik bagi semua klien eksklusif mereka di seluruh Indonesia melalui inovasi, elegan dalam mobilitas, kemewahan modern, dan teknologi cutting edge. Tersedia dalam varian plug-in hybrid, PHEV dengan kekuatan 2.996 cm3 dan memberikan emisi rendah. Model ini dilengkapi dengan turbocharger yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 510 PS dengan akselerasi 0-100 km per jam dalam 5,4 detik dan kecepatan maksimal 242 km per jam. Range Rover Sport juga dilengkapi dengan sistem all-wheel drive yang memberikan keseimbangan pengendalian saat kondisi jalan normal dan membuat transmisi tenaga berlangsung secara halus. Model ini juga mampu melakukan manuver optimal dengan membelokkan roda belakang hingga 7,3 derajat melalui sistem all-wheel steering.